Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anak Pera Zamrud yang cikgu rindui sekalian. Cikgu harap semua sihat sejahtera. Pada hari ini, 3 Ogos 2021, bersamaan hari Selasa. Mata pelajaran kita pada hari ini ialah matematik awal dan kita akan fokus kepada operasi tambah. Bersama cikgu, Cikgu Zuraida, Prasekolah Zamrud, Sekolah Kebangsaan Ibu, Kemaman, Terengganu. Jom kita mulakan. Seperti biasa, cikgu akan terangkan LO dan juga SC kita untuk sesi pembelajaran pada hari ini. LO kita ialah murid dapat menyatakan hasil tambah dua himpunan objek. Dan SC kita adalah yang pertama, murid dapat membilang nombor secara menaik. Yang kedua, murid dapat memahami konsep penambahan objek. Dan yang ketiga, murid dapat menyatakan hasil tambah dua himpunan objek. Sebelum kita teruskan sesi pembelajaran, jom kita dengarkan dan nyanyi lagu operasi tambah dahulu. Jom kawan belajar tambah, iya iya yo. Nombor satu tambah satu, jadilah dua. Bila dua tambah dua, empat jadi jawapannya. Jom kawan belajar tambah, iya iya yo. Nombor tiga tambah tiga, jadilah enam. Nombor empat tambah empat, jadilah lapan. Bila lima tambah lima, sepuluh jadi jawapannya. Kawan belajar tambah, iya iya yo. Jom kawan belajar tambah, iya iya yo. Nombor satu tambah satu, jadilah dua. Bila dua tambah dua, empat jadi jawapannya. Jom kawan belajar tambah, iya iya yo. Nombor tiga tambah tiga, jadilah enam. Nombor empat tambah empat, jadilah lapan. Bila lima tambah lima, sepuluh jadi jawapannya. Jom kawan belajar tambah, iya iya yo. 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 Kelas, ingat lagi tak apa dia simbol operasi ini? Ya, betul. Ini ialah simbol operasi tambah. Bagaimana pula dengan simbol ini? Ya, betul. Ini ialah simbol sama dengan ditulis sebelum jawapan. Baiklah kelas, jom kita belajar cara menyelesaikan operasi tambah. Ikut bersama-sama dengan cikgu ya. 2 tambah 5 sama dengan, jom kita kira, 1, 2. Tambah dengan berapa? Ya, tambah dengan 5. Kita kira 5 bilangan. 1, 2, 3, 4, 5.
5. Ya, betul. Sekarang ni kita hendak kira jumlah semua sekali. Jom kita kira jumlah semua sekali. 1, 2, terus ya. 3, 4, 5, 6, 7. Jadi berapa jawapannya kelas? Jawapannya di sebelah sama dengan. Ya, okey. Berapa jawapannya kelas? Ya, betul. 7. Bagus semua. Kita teruskan lagi ya. 3 tambah 3 sama dengan, jom kita kira. 1, 2, 3. Tambah dengan berapa kelas? Ya, betul. Tambah dengan 3 lagi. 1, 2, 3. Sekarang ini untuk mendapatkan jawapan, kita dikehendaki mengira semua sekali. Kita kira sama-sama. Kita tanda ya apa yang kita kira. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jawapannya berapa kelas? 3 tambah 3 sama dengan 6. Bagus semua. Kita teruskan lagi. 4 tambah 4 sama dengan, okay, kita kira sama-sama. 1, 2, 3, 4. Tambah dengan berapa kelas? Ya, sama juga tambah dengan 4. 1, 2, 3, 4. Ha, jom kita kira jumlah semua sekali. Kita kira dan kita tanda. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Berapa jawapannya? 4 tambah 4 sama dengan 8. Pandai semua. Kita teruskan lagi. 5 tambah 6 sama dengan berapa kelas? Kali ini cikgu nak kamu gunakan lidi pembilang. Ya, kita kira lidi dan kita jawab sama-sama. Okey, di bahagian yang depan sekali, di himpunan yang depan sekali ada berapa? 5. Kita kena lukis 5 gambar lidi pembilang. 1, 2, 3, 4, 5. Kita tambah dengan berapa? Tambah dengan bilangan kedua, 6. Kita letak 6 lidi pembilang. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Sekarang kita kira semua lidi pembilang yang telah kita kira itu. Okey, kita letak tanda ya. 1, 2, 3, 4, 5. Terus 6, 7, 8, 9, 10, 11. Jawapannya berapa? 11. Bagus. 5 tambah 6 sama dengan 11. Jom kita teruskan kelas. 4 tambah 8 sama dengan, kita kira nombor yang pertama, nombor 4. Jadi kita letakkan 4 pembilang. 1, 2, 3, 4. Kita tambah dengan nombor yang kedua. Nombor berapa? 8.
Satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh, lapan. Ya, sekarang ni kita kira semua sekali di pembilang yang telah kita lorekkan. Satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh, lapan, sembilan, sepuluh, sebelas, dua belas. Ya, berapa jawapannya? Dua belas. Lapan tambah empat tambah lapan sama dengan dua belas. Kita teruskan lagi. Sepuluh tambah tiga sama dengan sepuluh tambah tiga sama dengan berapa? Nombor yang pertama ada berapa? Ada sepuluh. Kita kena buat sepuluh lidi pembilang. Satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh, lapan, sembilan, sepuluh. Tambah dengan berapa nombor yang kedua? Ya, nombor tiga. Kita buat tiga lidi pembilang. Satu, dua, tiga. Sekarang kita kira semua sekali lidi pembilang. Kita lorekkan ya supaya kita tahu berapa yang telah kita bilang. Satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh, lapan, sembilan, sepuluh, sebelas, dua belas, tiga belas. Berapa jawapannya kelas? Ya, tiga belas. Sepuluh tambah tiga sama dengan tiga belas. Ini dia tugasan kamu untuk hari ini. Bersedia dengan modul PDPR tema haiwan jinak muka surat 10. Kamu dikehendaki mengira kamu buat lidi pembilang macam cikgu ajar ya. Ya, kamu kira, kamu gunting dan tamparkan jawapan yang betul pada pada gambar haiwan jinak iaitu kambing itu tadi. Dan selepas itu seperti biasa, warnakan gambar. Jangan lupa ya, hantar gambar tugasan kamu ke dalam grup Telegram untuk cikgu buat pentaksiran. Selamat belajar semua. Cikgu ucapkan selamat melakukan tugasan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita jumpa lagi di lain sesi. Bye-bye semua.